Oke, Sobat Gerdini, sekali ini kita akan mereview tanaman jenis wahong. Jadi tanaman ini tadinya tegak lurus nih, ini kita buat seperti ini. Ini baru kita kawatin kurang lebih seminggu ya. Jadi tadi bentuknya ini tegak lurus. Nah, ini kita kawatin dengan kawat nomor berapa ini? 2 kayaknya. Nah, ini agak-agak sulit juga nih untuk dikawatin, untuk pengawatannya. Karena dia batangnya, nah jadi ini bentuknya agak-agak unik nih. Jadi dia batang yang bawah ini bulat dia. Yang ini bulat, yang agak ke atas ini dia bentuknya pipih. Dia agak susah juga nih, agak dikit patah dikit sini kayaknya nih. Nah, dia pipih. Pipih seperti ini nih, karena dia bentuknya kesini membentuk kristata. Nah, ini seperti ini kristata nih, di ujungnya dia melebar bentuk kristata seperti ini. Jadi agak-agak susah kalau bentuk pipih gini dilakukan pengawatan, mesti hati-hati nekuknya nih. Gak patah dikit sih, tapi gak patah, dia cuma kulitnya aja nih tuh. Jadi seperti ini nekuknya. Jadi sementara kita tekuknya agak seperti ini dulu untuk menghindari patah. Agak susah karena bentuknya pipih seperti ini dia. Oh, seperti ini nih. Kayunya udah agak tua banget soalnya. Jadi karena atasnya kristata dia bentuknya seperti ini. Nah, dia di setiap ujung cabangnya juga kelihatan dia akan tumbuh kristata lagi. Jadi tandanya seperti ini. Nah, ini dia ruas daunnya ini ada 2. Biasanya kan cuma 1 seperti ini nih. Ini cuma 1 nih ruasnya nih. Ruas tangkainya cuma 1. Nah, kalau dia ini 2. Dia membelah 2 nih daunnya. Ruasnya. Jadi dia kemungkinan akan kristata lagi cabang. Ah, ujungnya di sini nih. Oh, di sini dia akan kristata lagi. Karena serat daunnya membelah 2 dia. Kalau kita lihat ujungnya. Ini dia melebar. Nah, ini dia nih kelihatan nih. Loh, susah. Kita deketin lagi. Agak-agak susah ngeliatnya nih. Nah, di sini kelihatan nih. Jadi batang yang ini membentuk pipih juga dia, ini kelihatan nih kalau di zoom di pipih, ditandai dengan ruas daunnya ini membelah 2. Nah, seperti ini. Ruas batang daunnya membelah nih, beda sama ini. Oke, jadi seperti ini. Kita program dulu dia. Nanti akan kita tekuk lagi nih. Di sini akan kita tekuk lagi, cuma sementara nyoba dulu nih. Karena bentuknya pipih, jadi mesti hati-hati. Bentuk pohon wahong kristata yang kita program buat bonsai ini.